السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa qala ayyuhan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian mari kita gunakan kesempatan yang masih Allah karuniakan kepada kita hidup di dunia yang sementara, sesaat, sebentar dan pasti ada akhirnya. Maka tiada lain kebaikan bagi kita adalah menyiapkan bekal terbaik menuju perjalanan kita berikutnya. Kematian adalah kepastian. Kita akan memasuki alam barzakh, lalu kita akan berada di alam akhirat dan berikutnya hanya ada dua tempat, imma surga atau neraka. Maka langkah takwa hendaklah menyertai kita dimanapun, kapanpun dalam keadaan bagaimanapun, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kokohkan ketakwaan kita, kesungguhan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Al-Quran menyebutkan ada kecenderungan manusia Senang terhadap lawan jenisnya, senang terhadap harta benda, senang terhadap kendaraan, maka cenderung juga kehidupan kita hari-hari kita adalah bagaimana mendapatkan semua itu, mulai dari belajar dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, maka kadang yang terpikir adalah kemudian bagaimana bisa bekerja bagaimana bisa menghasilkan sesuatu dan bagaimana bisa merasakan kebahagiaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah keniscayaan ada kecenderungan kita terhadap hal-hal itu dan Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an namun yang perlu kita ingat adalah dunia bukan tempat kesenangan abadi maka Kesenangan terhadap apa yang Allah berikan di dunia tidak akan mencapai titik kepuasan, karena kita cenderung untuk meminta lebih, mendapatkan lebih, dan terus tidak akan pernah merasa puas maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun dunia ini senda gurau permainan maka kehidupan yang hakiki kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti dan itu adalah hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengetahui. Hadirin sidang jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai pengabdi-pengabdi Allah Subhanahu wa taala, wa ma jinna Hendaklah menjadikan aktivitas kita termasuk mencari penghidupan di dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dunia kita bukan ansih untuk dunia. Dunia kita bukan hanya memuaskan keinginan-keinginan di dunia saja, tapi apa yang kita cari, apa yang kita raih, apa yang kita nikmati hendaklah membuat Allah ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian merahmati kita, karena dunia hanyalah sebentar, dunia hanyalah persinggahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagi kita semuanya, hendaklah menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk bagaimana kebahagiaan kita di akhirat nanti, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Auqamaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu quwwatu yaumi, fa ka'annama haizat lahu dunya Siapa kalian pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, merasakan keamanan dalam lingkungannya? Mu'afan fi jasadihi Allah karuniakan kesehatan badannya. Indahu qutu cukup baginya hari itu ada bahan untuk dimakan. Fakanna mahizat lahu maka seolah dunia sudah diberikan dilimpahkan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahagia bukan terletak pada banyaknya harta Bahagia bukan karena popularitas menjulang. Bahagia bukan karena dengan keilmuan yang tinggi, tapi kebahagiaan adalah bagaimana hati bisa menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya adalah bukan materi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita. Kita semua berlomba untuk meraih kebaikan dalam kehidupan kita. Semua kita tidak boleh tinggal diam. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, Fa wa ila rabbika "Selesai dari satu urusan, berfikirlah, mengimprovisasilah kehidupan kalian, berusaha melakukan lagi apa yang terbaik yang Allah ridhoi." Tapi jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita semua, bagaimana hidup ini sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang kita miliki. Marilah kita cari ridhonya Allah dengan ilmu yang kita miliki. Marilah kita cari ridhonya Allah. Dengan jabatan, popularitas yang kita sandang Marilah kita gunakan mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka bersama Allah Insya Allah kebahagiaan itu Allah karuniakan kepada kita Berbahagialah orang-orang yang bisa bangun malam Berbahagialah orang-orang yang bisa memenuhi panggilan Allah Untuk melaksanakan salat berjamaah bahkan menarik ketika subuh hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita Rakat al Fajr Khairun minat Dunia wa ma dua rakaat sunnah fajar dua rakaat kubliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya apakah mungkin kita mampu mengumpulkan segala apa yang ada di muka bumi ini pastinya tidak maka orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah qabliya subuh mendapatkan dunia dengan segala isinya Itu baru sholat sunnah Bagaimana dengan sholat wajibnya jika dilaksanakan sholat subuh berjamaah Pasti akan jauh lebih baik lagi ketika orang-orang merindukan bisa kembali datang ke Mekah Orang-orang merindukan bisa melaksanakan kembali ibadah haji ataupun ibadah umrah hadirin yang dimuliakan oleh Allah memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat berjamaah maka insya Allah dia mendapatkan nilai pahala seperti pahala haji tidak dengan biaya yang banyak tidak dengan ongkos yang mahal tapi ia penuhi panggilan Allah hayya ala salah hayya ala al falah lalu ia ucapkan la hawla wa la quwata illa al -ajim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita yang masih bisa menikmati iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan Allahummaghfirlahu warhamhu wa bariklahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati ia, ya Allah berikan keberkahan kepadanya. Rahmat Allah. Satu saja rahmat Allah diberikan, maka sudah cukup menutupi langit dan bumi. Bahkan Ibnu Atha'illah As-Sakandari ketika ia menjelaskan tentang bagaimana kedahsyatan dari salawat kita sudah paham bahwa man sallallahu salatan wahida alaihi biha ashran siapa yang sekali bersolawat kepada aku maka Allah akan bersolawat untuknya sepuluh maka Ibnu Atta'illah menjelaskan jika sekali bersolawat kita mendapatkan sepuluh rahmat, maka ini adalah amalan yang amat sangat dahsyat. Mengapa satu rahmat Allah saja diberikan kepada kita? Itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan kita seumur hidup kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wahai orang-orang yang katakan tidak diberikan dunia oleh Allah ia tidak berharta banyak ia tidak berkedudukan tinggi ia tidak dengan popularitas menjulang jangan pernah bersedih hati hendaklah dia terus bersama dengan Allah subhanahu wa taala kenikmatan ibadah kekhusyuan ibadah kemanfaatan hidup jauh lebih baik daripada hanya mengumpulkan harta belaka dan bagi mereka yang Allah amanahkan harta Allah amanahkan ilmu Allah amanahkan kedudukan popularitas Hendaklah ia gunakan benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menghalangi Dia dari mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya, tidak akan pernah ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Siapa yang mencari akhirat, dunianya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, siapa yang mati-matian mencari dunia? Dunia belum tentu ia raih, apalagi kemudian kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar jum'ah hari ini, mari kita bangun semangat kita untuk terus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai dari Allah, mengikuti apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ingin bahagia sementara kita tidak mendekati yang memberikan kebahagiaan kepada kita? Bagaimana kita ingin bahagia sementara kita tidak ikuti apa yang menjadi syarat-syarat bahagia kita bersama dengan yang memberi bahagia kepada kita? Maka mutlak bagi kita Jangan meninggalkan Allah Dan teruslah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimina syaitanirrajim Fa'idha qudiyati salatu Fa'intashiru fil ad Wa'btagu min fatlillah Wa'adkurullaha kathiral La'allakum tuflihun Barakallahu li walakum Bima fihi minal ayati Wa dikil hakim Fa'nastaghfiruhu innahu huwal gufurul rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاجدادنا وجداتنا ولازواجنا واولادنا وذرياتنا ولمن حق علينا ولمشايخنا ولاصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، وارحم امه سيدنا محمد، وعافي امه سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم افتح أمة سيدنا محمد اللهم افتح لنا قلوب العباد في كل البلاد واجعلنا من العباد الزهاد الربانيين المرزوقين المباركين المرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اكتب أسماء أسماءنا في عليين في جنات النعيم اللهم اكتب أسماءنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر <applause>